untuk menyambungkan yang namanya headset Bluetooth ke laptop. Di sini saya pakai laptop Windows 11, silakan sesuaikan. Nah, kalau kalian ingin menyambungkan cukup mudah seperti ini. Bisa pilih di sini di sudut kanan bawah. Nah, ini ada Bluetooth, kalau belum aktif silakan diaktifkan di sini. Nah, aktifkan. Kemudian ini ada pilihan, pilih di sini kalau di Windows 11. Nanti yang namanya headset Bluetooth, silakan kalau misalnya TWS dikeluarkan dari cangkangnya ini. Kalau headset Bluetooth dihidupkan. Nah, setelah itu tunggu di scan. Cari saya biasanya di bawah ini. Biasanya kalau kalian yang menggunakan ini, pastikan headset ataupun TWS-nya tidak terhubung ke perangkat lain. Kalau terhubung ini tidak akan muncul. Kemudian dia bisa juga di reset kalau TWS. Kalau dia tidak muncul, reset dulu. Biasanya itu beberapa headset saja, tidak semua. Jadi silakan sesuaikan. Nah, kalau tidak muncul di sini, kalian bisa pilih more Bluetooth setting. Atau di sini juga bisa pilih di sini, pilih pengaturan. Nah, pilih Bluetooth dan device. Kemudian pilih device ini, pilih add device, pilih Bluetooth. Nah, ini ada nama Bluetooth headsetnya, pilih connect. Nah, pilih down, sudah terhubung. Nah, di sini bisa kalian, kalau kita lihat di sini dia ada sisa baterainya 100%. Silakan dicoba.